Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Antepelopers, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dan juga dimudahkan rezekinya, amin. Kembali lagi, kita akan membahas dan mengulas alur cerita prediksi sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode yang ke-47, Sabtu 25 September 2021. Akhirnya rencana busuk dari Amanda berhasil menghancurkan hubungan Kinanti dan juga Abimana. Nah guys, sebelum lanjut ke dalam videonya, alangkah baiknya kalian semua klik dulu tombol subscribe-nya supaya kalian semua tidak tertinggal video terbaru dari channel ini. Terlihat di episode sebelumnya, yang dimana Amanda berusaha menghancurkan hubungan Kinanti dan juga Abimana, yang dimana Amanda yang sangat mencintai Abimana berusaha dengan seribu cara untuk menghancurkan hubungan mereka berdua. Terlihat hari demi hari dan waktu demi waktu, rencana busuk Amanda kini mulai membuahkan hasil, yang dimana kemarin Abimana yang dijebak oleh Amanda dengan perempuan lain, kini giliran Kinanti yang dijebak oleh Amanda dengan lelaki lain, yang dimana Amanda berpura-pura sakit untuk meminta izin kepada Abimana. Abimana yang memiliki hati yang sangat baik. Dengan begitu saja, Abimana memberikan izin kepada Amanda untuk tidak bekerja. Namun, David yang mengetahui rencana busuk dari Amanda, dirinya tidak percaya kalau Amanda sedang sakit. Dan di adegan lain, terlihat si Marisa yang sudah tidak kuat melihat perilaku Herman dan si Karina. Dirinya mengadu kepada Sarah kalau dirinya sudah tidak kuat melihat Karina dan si Herman bermesraan. Nampaknya si Marisa akan menggugat perselingkuhan dari si Herman dan si Karina ke dalam ranah hukum. Nah guys, nampaknya di episode selanjutnya, yang dimana Amanda berusaha menghancurkan hubungan Kinanti dan juga Abimana, nampaknya episode selanjutnya akan lebih seru. Nah guys, jangan lupa untuk terus saksikan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda setiap hari ya pada jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.